Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah bilamin wa binasta'in. Wa la'a qadil mattaqin wa la'a qadil zalimin. Assalatu wassalamu ala syafi'i anbiya'i wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya muliakan Tuan Azim, Tuan Imam, Tuan Bilal, muslim-muslim yang dirahmati Allah sekalian. Dengan penuh kesyukuran dapat kita bertemu dalam majlis kuliah maghrib pada malam ini. Barangkali kali kedua saya bersama dengan Tuan. Dan dengan rahmat Allah kita akan membincangkan tajuk yang cukup sensitif. Dan tajuknya ialah Arab Saudi kembali menjadi jahiliah. Wa'alaikumsalam. Kita mulakan dengan ayat surah Al-Hajj. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Alladzina imkanhum fil adaqum as-salah wa tuzakkata wa amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar wa lillahi wa ta'ala. Wallahi aqatul amr. Sadaqan azim. Dan mereka yang kami peteguhkan di atas muka bumi, mereka mendirikan solat, mereka mengeluarkan zakat, mereka menyuruh yang ma'ruf dan mereka mencegah yang munkar. Dan segala kebaikan orang takwa ialah sebagai kesudahan segala urusan. Dan tuan-tuan yang saya hormati, inilah ayat yang sentiasa menyentuh setiap kerajaan yang Allah berikan sebuah kerajaan di atas muka bumi. Dalam konteks ini ialah kerajaan Arab Saudi yang kita ingin fokus hari ini. Allah telah berikan kepada kerajaan Saudi keluarga Ibn Saud sebuah kawasan yang sangat besar yang menganjur daripada utara semenanjung sampailah hampir ke selatan semenanjung. Dan bumi ini dinamakan Al-Arabiyah, Al-Saudiyah, Amlakah Al-Saudiyah Arabiyah, yang kita kenal sebagai Saudi Arabiyah. Kenapakah kita bincangkan bumi ini? Sebab jantung hati umat Islam berada di situ, Mekah, Madinah. Di sinilah bumi umat Islam selama ratusan tahun, ribuan tahun, kita lihat bagaimanakah bergantinya, silih berganti kerajaan di sini. Dan akhir sekali Allah telah kurniakan bumi ini kepada keluarga Ibn Saud. Inilah keluarga Ibn Saud yang pernah bertahta di bumi tersebut. Mereka mendapat kuasa selepas mereka telah menjatuhkan kerajaan Islam yang terakhir, kerajaan Osmaniyah yang berpusat di Istanbul. Dengan pertolongan Yahudi dan juga Nasoro, mereka membentuk negara baru di atas keruntuhan kerajaan Islam yang tulen, kerajaan Osmaniyah. Dan sejak itulah mereka menjadikan Mekah dan Madinah sebagai bumi mereka. Berbeza dengan Osmaniyah yang menjadikan Mekah Madinahlah bumi umat Islam seluruhnya. Kita lihat ketika Osmaniyah, umat Islam, ulama Melayu bertumpu di Mekah Madinah dan mereka kekal sampai sebahagiannya sebahagian ini. Tetapi selepas jatuhnya kerajaan Islam Osmaniyah, maka Mekah dan Madinah diisytiharkan sebagai bumi mereka. Dan untuk ke Mekah kita terpaksa minta izin daripada mereka. Sedangkan sebelum ini Mekahlah bebas bumi kita bersama. Dan itulah tuan-tuan latar belakang kepada bumi yang sedang kita bicara ini. Dia telah ada 7 pemerintah yang silih berganti sejak tahun 1935. Dan sekarang 2022, maka mereka sudah mencapai hampir 90 tahun. Dan mereka dibantu oleh satu lagi keluarga. Ketika mereka bersama dengan British dan Yahudi, mereka berpakat daripada kuasa Ahmad dan satu lagi keluarga Wahabi. Keluarga Wahabi yang berpunca daripada Syekh Muhammad bin Wahab. Kumpulan inilah yang telah bersatu dengan kumpulan Ibn Saud yang mereka menerima bantuan yang hebat daripada Yahudi dan menjatuhkan kerajaan Islam terakhir. Dan sekarang mereka telah membentuk sebuah kerajaan yang terkenal dengan kekayaan minyak, petroleum dan sebagainya. Setelah puluhan tahun mereka memerintah, sekarang tibalah tahun 2017 lepas. Mereka ingin mengisytiharkan sebagai Malaysia juga tahun 2020 Malaysia, tetapi Saudi mengisytiharkan wawasan 2030. Wawasan 2030 ini mencabar tradisi Saudi yang lama. Sebab pembangunan harus dijalankan, kebebasan harus diberikan kepada wanita, hiburan harus diberikan kembali, maka dia mencabar ulama yang menjadi dasar kepada kerajaan ini. Dan kerajaan ini yang dibentuk dalam dua paduan ini
Sekarang ulama ini dipinggirkan. Selagi ulama ini ada, mereka tidak dapat melaksanakan misi 2030 yang sangat-sangat hebat. Dan misi ini ialah untuk menjadikan Saudi sebagai negara semaju Amerika, semaju Eropah. Dan harus dikorbankan dasar value sistem nilai yang diamalkan sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai hari ini, dan mereka mengejutkan dunia dengan beberapa yang mereka asaskan dengan hiburan dan sebagainya. Kita lihat insya-Allah apakah yang mereka lakukan. Mula-mula sekali Mekah dan Madinah harus dibuka kepada bukan Islam. Walaupun Mekah masih kekal tidak boleh dimasuki oleh bukan Islam, tetapi Madinah telah dibuka. Sebelum ini kalau kita pergi ke Madinah ada tanda highway seperti itu. Yang sebelah merah itu yang straightnya dipanggil lil muslimin faqat, hanya untuk orang Islam. Orang bukan Islam tidak boleh masuk ke Madinah. Ini berlaku sejak zaman kerajaan yang lalu, kerajaan-kerajaan Mamluk ratusan tahun lepas tidak membenarkan orang bukan Islam masuk Madinah di atas sebab-sebab syar'i. Dan orang bukan Islam sekiranya tersalah masuk ke jalan Madinah, mereka terpaksa melencung ke Taif. Ini ialah yang berlaku sama ini. Sekarang tanda wari muslimin dibuang dan maksud Madinah boleh dimasuki oleh bukan Islam. Demi untuk membangun negara, pelancong harus terbuka dan minyak Saudi akan habis. Minyak petroleum yang menjadi dasar kekayaan Saudi akan habis. Dan mereka tukar perancangan ke atas ekonomi, pelancongan dan juga hubungan antarabangsa. Dan sekarang kita pergi ke Madinah, sudah tidak ada lagi lirai muslimin, sudah tidak ada lagi. Dan sekarang terbuka pada siapa sahaja boleh masuk ke Madinah. Panjang kisahnya kenapakah Madinah diharamkan kepada bukan Islam, sebab mereka pernah masuk ke Madinah untuk menggali jasad Rasulullah. Dan sejak itulah diharamkan seluruh bukan Islam ke Madinah. Di bawah 2030, perkara ini harus dibebaskan. Madinah harus dibuka seluas-luasnya kepada bukan Islam. Dan tuan-tuan jangan heran kalau tuan pergi ke Madinah, kalau terjumpa dengan pelancong yang berpakaian sebab pendek, jangan heran sekarang. Itu satu perkara yang sedang berlaku sekarang. Cukup mencemar bumi perjuangan Rasulullah. Tuan-tuan, ini gambar beberapa orang Yahudi yang mempersendakan Islam. Mereka mengatakan mereka berada di pinggir Mekah. Mereka bersiar kepada dunia, Saudi ialah negara rasis, tidak membenarkan orang lain masuk ke negaranya. Sedangkan mereka dapat datang ke negara kami dan mereka persendakan Islam. Ini gambar yang mereka siarkan dalam majalah antarabangsa. Dan sejak itulah, pemerintah baru sekarang merasakan mereka harus membukakan Mekah dan Madinah. Walaupun Mekah masih kekal tidak dibenarkan kepada orang bukan Islam, tetapi Madinah telah dibuka. Tuan-tuan, gambar ini ialah gambar Yahudi sedang berada dalam Masjid Nabawi yang tidak pernah berlaku sebelum ini. Tiba-tiba dia mengatakan, saya masuk dengan mudah. Tak ada siapa yang persoalkan saya masuk ke sini. Sama ada gambar ini benar tulen atau tidak, itu kita tidak tahu. Tetapi mengikut pengkaji gambar, mereka mengatakan gambar ini tulen. Maksudnya, dia bangga dalam Masjid Nabawi dan dia tunjuk dia daripada Israel, dan gambar di pinggangnya itu dialah warga negara Israel. Perkara ini mencabar umat Islam sedunia. Di Malaysia, kita setenang air di tasik. Kita lihat bagaimanakah umat Islam yang lain bertindak dan mengata-matahan apabila tersiar bukan satu gambar ini saja. Wanita ini, dia masuk ke Madinah. Dia adalah pelancong daripada England. Dan dia diberitahu bahawa Islam sangat ganas. Kemudian dia pakai tudung, dia masuk ke Madinah. Kemudian dia menderta masuk ke Hotel At-Taqwa. Taqwa di pintu 6 Masjid Nabawi. Dia masuk ke atas duduk dan dia tengok nanti orang akan membunuh satu sama lain. Sebab di England dikatakan orang Islam bila bertemu mereka akan membunuh satu sama lain. Dia tengok daripada atas ke Masjid Nabawi. Tidak ada apa yang pembunuhan. Dan dia merasakan ketenangan berasal di situ. Dia berani turun ke Masjid Nabawi. Tak ada apa-apa yang berlaku. Tidak sebagaimana digambarkan England bahawa Islam ganas. Dan dia berani masuk dalam Masjid Nabawi. Tiba-tiba hati dia berdebar. Dia merasakan ketenangan yang tak pernah dia rasakan. Dan akhirnya dia mengucap syahadah.
Asalnya datang sebagai spy, keluar Madinah sebagai seorang Muslim. Dan dia menceritakan orang bukan Islam boleh masuk ke Madinah dengan mudah. Contohnya saya, dia kata, saya tidak pernah disoal oleh sesiapa. Saya masuk ke Madinah, saya masuk ke Masjid Nabawi dan tiada siapa yang persoalkan. Tiba-tiba Allah berikan hidayah dan saya sekarang saya masuk sebagai seorang spy untuk memburuk ke Islam. Tapi saya masuklah orang yang cinta ke Islam. Dan kalau dia tidak cerita, kita tak tahu. Tuan-tuan yang saya hormati, ini ialah jurnalis Israel yang datang ke Mekah pada hari haji kita. Dia bebas dalam Mekah. Dia berkeliaran dalam Masjid Nabawi yang tidak dibenarkan masuk selama ini. Sejak Rasulullah sampai sekarang tidak pernah dimasuki oleh orang Islam. Sekarang Yahudi sudah berkeliaran di dalam Masjid Nabawi. Dua video yang kita terima, saya terima dua video daripada kawan, menceritakan, menunjukkan bahawa orang Kristian sedang mengadakan upacara dalam Masjid Nabawi, Masjid Haram, di tepi Kaabah. Di tepi orang Islam sedang bertawaf, dia juga mengadakan upacara dia. Sama ada tepat atau tidak gambar ini, saya tidak pasti, tetapi itulah gambarannya. Dan orang ini, dia menceritakan, saya berada di Masjid Haram. Dan dia membuat laporan direct kepada televisyen Yahudi, menceritakan pada hari ini orang sedang wukuf di Arafah. Ini Arafah yang terbaru. Dan dia dengan bebas bergerak di Mekah dan Madinah. Tuan-tuan, di Madinah sekarang kerajaan Saudi membina sebuah kota di tepi Masjid Nabawi. Kota ini, barangkali tuan tidak tahu, namanya Knowledge Economy City. Madinah itu Ma'rifati Iqtisadiyah. Dan di mana letaknya? Letaknya hanya 5 km daripada Masjid Nabawi. Dan disediakan lebuh raya yang sangat-sangat indah. Dan istimewanya kota ini terbuka untuk bukan Islam. Islam dan bukan Islam. Dan daripada kota ini kita dapat lihat Masjid Nabawi dengan jelas sebab ada highway di situ. Tuan-tuan yang ada kewangan boleh juga membeli di sini sebab Saudi sekarang membukakan tawaran kepada Islam dan bukan Islam. Ini dilaporkan oleh gubernurnya, Mr. Barum. Dia mengatakan, for the first time, non-Muslim will be able experience living within a Muslim holy city. Mulai tahun ini, Madinah membukakan ruang kepada bukan Islam untuk membeli rumah di sini. Tuan-tuan, ini sempadan haram Madinah. Dan dia duduk di luar sedikit saja daripada sempadan haram Madinah. Kota ini untuk Islam dan bukan Islam. Apa maksudnya? Pemerintah mereka sudah mencabar value ataupun sistem nilai yang ditinggalkan oleh para sahabat sejak Rasulullah. Dan di Malaysia, kita setenang tidak apa-apa yang berlaku di Mekah. Tuan-tuan, di sini, kota yang paling dekat dengan Masjid Nabawi. Bahkan di atas puncak bangunan ini, kita dapat lihat orang bersolat di Masjid Nabawi. Dan dia hanyalah berada 3.5 meter daripada kilometer daripada airport. Airport, Masjid Nabawi dan kota tersebut. Maksudnya, airport Madinah, kota tadi dan Masjid Nabawi, satu lain. Dan ini perkara yang sedang berlaku. Umat Islam sibuk membincangkan hal masing-masing dan kita terlupa jantung hati kita telah berubah sama sekali. Bagi mereka ialah untuk membuka sebagai wawasan 2030. Kita juga ada wawasan 2020 satu masa dulu. Kita juga harapkan 2020 negara kita jadi maju. Bila sampai 2020 negara kita makin miskin. Dan kita lihat apakah yang berlaku di sini, apakah mereka capai apa yang mereka cita-cita untuk menjadi Saudi lah negara yang termaju di kawasan Asia Tengah. Sebelum tu, saya nak tanya sama ada dia masuk Madinah ke masuk ke Saudi Arabia pakai pasport tak? Pasport. Maksudnya pasport itu pasport antarabangsa. Kemudian seolah-olah mengikut yang tadi, yang wanita tadi, tiada siapa yang semak tentang pasport dia. Dia masuk dengan pasport antarabangsa. Dan masuk Madinah tidak siapa yang semak dia. Ini mengikut wanita ini. Maksudnya, mereka pejam mata sebelah. Sedangkan sebelum ini, tidak boleh masuk kecuali dengan mahram. Sekarang, mahram dan bukan mahram dibenarkan untuk wanita, untuk kahaji, tidak perlu mahram lagi sekarang. Dan itulah dasar yang dilakukan oleh putra mahkota. Yang bertanggungjawab di belakang oleh inilah putra mahkota mereka. Dan detailnya kita tak tahu, tetapi yang kita dengarlah berita-berita yang
secara jauh. Dan tuan-tuan, saya sambung. Di antara ulama dan pemerintah, mesti ada sokongan ulama. Ulama ada tiga di Saudi, tiga kategori. Satu, ulama yang menyokong kerajaan, termasuk ini. Ini ialah namanya Syekh Muhammad Isa, yang menjadi orang paling penting mengeluarkan fatwa apa yang berlaku di Saudi sekarang, dikeluarkan fatwa oleh ketua ulama ini. Ketua ulama ini tidak berpihak kepada kita, berpihak kepada pemerintah. Golongan pertama ialah seperti ulama ini. Yang kedua, silent. Mereka tidak ingin cari pasal dengan kerajaan, mereka silent, mereka diam. Yang ketiga, menentang. Yang menentang, hilang. Yang menentang dasar ini, mereka satu persatu hilang. Kita akan tunjuk gambar-gambar mereka hilang. Dan sampai hari ini, mereka tidak tahu ke manakah pergi. Ulama yang berani menentang dasar kerajaan ini akan hilang. Ada yang dimasuk dalam penjara, ada yang hilang entah ke mana. Dan itulah nasib ulama, tiga kumpulan ulama di Saudi sekarang. Dan ini ulama yang menyokong kerajaan, dia mendapat kelebihan yang sangat hebat. Namanya ialah Muhammad Dr. Syekh Muhammad Al-Isa. Dan dia adalah ketua sebagai setia agung kepada Kibar Ulama Al-Amin Al-Am li Rabitah Al-Alam Islami. Dia adalah setia agung kepada Rabitah Islami. Dan dia adalah pengeluar fatwa utama di Saudi. Tetapi kehidupannya bercanggah dengan kehidupan ulama yang lain. Dia kelihatan berpaya-paya, tidak menunjukkan sikap ulama, tetapi dia ketua ulama. Tuan-tuan kenal ketua ulama Saudi, ini mukanya, wajah. Dan ulama yang membantah Saudi, yang membantah, yang berpihak kepada masyarakat awam. Dia memberi patuah, la tusalli khalfa Muhammad Isa ya ma'rufah. Sebab pada hari Arafah yang lepas, Muhammad Isa selepas bergambar dengan wali perempuan ini, dia membaca khutbah di padang Arafah, tempat yang paling mulia di atas muka bumi, pada hari yang sangat mulia. Dan dia diberikan oleh pemerintah Saudi sebagai pembaca. Dan ada satu kuliah saya, saya menghuraikan khutbah yang dibaca oleh Syekh ini pada hari Arafah, pada tahun ini, pada hari Arafah lepas. Tuan-tuan boleh cari dalam YouTube kalau lah masih ada lagi. Dan dia adalah satu tokoh yang sangat kontroversi. Kontroversi dia bukan sahaja kehidupan hariannya, tapi boleh dipersoalkan dalam setiap tindakannya. Dan dia menjadi ketua ulama Saudi sekarang. Oleh sebab itu, dia membuka ruang kepada orang bukan Islam, termasuk hubungan baiknya dengan Paus Vatican. Dia juga baik dengan segala agama. Dan gambar ini adalah gambar dia bersama dengan ketua agama Hindu di Riyadh. Dia mengalu-alukan segala agama sebab kita harus berbaik dengan seluruh agama. Kita harus toleransi. Di sini mereka datang untuk safe soil, untuk tanah. Tetapi agenda mereka lebih daripada itu. Dan ulama ini mencantumkan seluruh agama supaya kita hidup dalam toleransi. Dan mereka mencadang untuk membina kuil Hindu pertama di Saudi. Subhanallah. Selepas negara Abu Dhabi, yang pemimpin besar mereka yang kaya dunia ini ialah Muhammad bin Zayed ini, Al-Nahyan ini, telah membina kuil Hindu pertama di bumi semenanjung Arab. Subhanallah. Dan Saudi tidak boleh ketinggalan dengan alasan bahawa di Saudi bukan sahaja orang Islam, tetapi ada orang Kristian, ada orang Yahudi, ada orang Hindu, maka mereka juga berhak mendapat kuil mereka masing-masing. Ini ialah contoh ulama yang bersama pemerintah. Dan mereka mencadangkan untuk cantumkan Islam, Kristian, Yahudi. Sebab ayah kita sama katanya. Ayah kita lah Ibrahim AS. Daripada Nabi Ibrahim AS lah turunnya agama Yahudi, turunnya agama Kristian, turunnya agama Islam mengikut mereka. Jadi mereka adakan satu masjid yang bersama. Masjid kesatuan, perpaduan. Macam kerajaan perpaduan. Agama perpaduan. Dan namanya Krislam. Dan masjid ini di Abu Dhabi. Abu Dhabi, bukan di Saudi lagi. Saya sebut ini umum dan kemudian ada kemungkinan akan bergerak ke Saudi. Dan inilah Abu Dhabi, tempat masjid pertama. Masjid juga agama pertama. Mereka masih menyebut Abrahamic Family House. Dan inilah
nak panggil masjid apa boleh, nak panggil sinagog apa boleh, nak panggil gereja apa boleh. Dan sudah dibuka pada tahun 2022 dan masjid ini telah didatangi oleh tiga agama besar dunia. Islam, Kristian dan Yahudi. Sebab mereka ada agenda lebih besar daripada masjid ini. Kalau kita panggil masjid, kalau kita panggil gereja pun silakan. Dan ini adalah ulama yang telah meninggal dunia. Ini adalah Mufti Mekah. Dia sebelum matinya mengeluarkan fatwa. Sebab anda tak terbaca di situ. La yajus ayyubna fil jazirah ma'abidu al-kufrah. Dan tidak boleh membina rumah ibadat orang pakai Islam di Mekah. Di Semenanjung Arab tidak benar, tidak boleh. Fatwa ini berjalan sejak Rasulullah lagi. Sejak zaman Rasulullah tidak boleh dibina rumah selain pada Islam. Dan ini terkandung dalam sebuah hadis yang Rasulullah bersabda, la yajtam fi jazirah Arab dinan, tidak boleh bercantum, bertemu di jazirah Arab dua agama yang hanya Allah izinkan hanya satu agama, tetapi terjabar sekarang dengan adanya di Abu Dhabi yang juga terletak di Semenanjung Arab. Di manakah Semenanjung Arab, tuan-tuan? Semenanjung Arab ialah daripada atas Syria sampailah ke Yaman, itulah yang Rasulullah masukkan sebagai Semenanjung Arab. Di situ tidak boleh dibina selain berislam, tetapi telah terbina. Malaysia masih setenang-tenang. Negara lain telah membantah, sama ada Pakistan, India membantah, Afrika membantah. Kita sentiasa dikenali sebagai rakyat yang baik dan kita sentiasa taat patuh kepada pemerintah. Tuan-tuan, ini ialah sifat Syekh Muhammad Isa tadi. Syekh Muhammad Isa sangat rapat dengan Yahudi. Bahkan dia merancangkan supaya Saudi mengiktiraf Israel dengan segera. Hubungan, tuan-tuan lihat apakah yang lakukan dengan Israel? Tujuannya supaya Arab Saudi mengiktiraf Israel dengan segera. Dan inilah sebabnya ulama mengharamkan dia untuk membaca khutbah daripada Arafah, sebab dia bersolat untuk orang Yahudi. Ketika dia melawat orang Yahudi yang dibunuh oleh Hitler dalam peperangan dunia kedua, dia solat untuk kebaikan orang Yahudi. Itu sebab ulama yang masih bersih di Saudi memegangkan fatwa tidak boleh solat di belakang Syekh Muhammad Isa, ketua ulama mereka. Tak boleh solat di belakang ketua ulama. Dan sungguh dahsyat, tuan-tuan. Sekarang ulama di Saudi bercelaru. Sebab satu keluar fatwa, satu lagi ulama rakyat yang membantah, ulama lain diam supaya pelesir. Tuan-tuan, ini ialah kapal terbang pertama. Kapal terbang Israel telah mendarat di Riyadh. Maksudnya mereka sudah ada hubungan. Dan oleh sebab itu, tunggu masa untuk mengiktiraf Israel sebagai negara entiti yang sah. Tuan-tuan, dia melawat Masjid Al-Aqsa. Juga secara langsung kita minta izin daripada kerajaan Yahudi. Seolah-olah kita mengiktiraf kerajaan Yahudi, kerajaan Israel. Untuk masuk ke Jordan, untuk masuk Masjid Al-Aqsa yang di bawah jangkaan mereka, terpaksa kita minta izin kepada mereka. Pasport kita tidak ada hubungan dengan Israel, tetapi dia ada cop satu surat lain. Dan dengan cop ini seolah-olah kita akui Israel itulah entiti yang sah. Mari kita berfikir, tuan-tuan. Dan sekarang apabila mendaratnya kapal terbang pertama Israel di Saudi 2 tahun lepas, ketika kita dilanda COVID, maka dia menandakan satu mercu pertama hubungan antara Saudi dengan Israel, dan disambut dengan karpet merah ketika kita dilanda oleh COVID pada tahun 2021 lepas. Tahun lepas karpet merah dihampar sampai ke kapal terbang untuk menyambut wakilan, perwakilan daripada Israel buat pertama kali ke Saudi. Kemudian kapal terbang Saudi pula mendarat di kapal terbang Ben Gurion, iaitu kapal terbang di Jerusalem. Tuan-tuan, dekat Riyadh, di Riyadh. Masih lagi kita boleh terima, tapi Israel dengan Saudi tidak ada diplomatik, belum ada. Seolah-olah dia mendarat di Kuala Lumpur. Apakah implikasinya? Maksudnya kita tidak ada hubungan. Macam manakah kapal terbang kita boleh mendarat di situ? Itu satu persoalan yang besar. Maksudnya ini sebagai satu permulaan kepada satu jalan yang panjang. Dan itu sedang berlaku sekarang. Apakah yang berlaku seterusnya? Mereka buat pertama kali merayakan Hari Chanukah. Bukan di Saudi, tetapi di UAE. Mereka sudah adakan perayaan Yahudi sebab kita satu keluarga.
Chanukah ialah perayaan Yahudi sebagaimana kita merayakan Hari Aidilfitri ataupun Idul Adha. Begitulah mereka sudah buat pertama kali merayakan pada tahun 2020 lepas. Buat pertama kali sejak Rasulullah lagi. Ini pertama kali Chanukah dirayakan di Semenanjung Arab. Tuan-tuan, yang bertanggungjawab peristiwa ini ialah dua tokoh ini. Pemerintah dan juga ulama. Amir dan Umara. Umara dan juga ulama. Umara dan ulama bersatu. Dan sekarang kita tahu ialah Raja Salman, tetapi de facto-nya ialah putranya. Putra Salman. Muhammad bin Salman, MBS. Dan ketua ulama-nya lah yang merancangkan supaya masjid tidak boleh azan keluar daripada masjid lagi. Mereka tidak benarkan azan keluar daripada masjid. Masjid Nabawi, Masjid Al-Haram dibenarkan sekarang. Masjid lain ada yang sudah tidak benarkan. Bukan berlaku di China, bukan berlaku di India, tetapi berlaku di Mekah. Di Saudi, tapi di Mekah masih lagi dibenarkan. Dan dikatakan bahawa di sini khutbah juga loudspeaker for prayer akan dihapuskan. Sama ada sudah berlaku seluruh Saudi atau tidak, saya tak pasti. Tetapi berita ini keluar atau lepas. Tuan-tuan, ini satu malapetaka yang besar. Berlaku di bumi Rasulullah. Kita membicarakan sebab di situlah jantung hati umat Islam, Mekah dan Madinah. Pertama sekali, wanita harus dibebaskan. Wanita selama ini, kalau tuan-tuan pergi ke Mekah, pakai pakaian abaya warna hitam. Tidak ada warna lain. Warna ungu pun tak boleh. Semua warna hitam, tetapi sekarang dibenarkan. Dan boleh keluar bertama dengan, bukan dengan mahram. Dulunya dengan mahram. Sekarang boleh bercampur aduk. Dan boleh bersalaman dengan putera mahkotanya. Satu perkara yang tidak pernah berlaku sejak zaman Rasulullah. Telah berlaku pada tahun 2017. Pertama kali, 2017, 5 tahun lepas. Dan tuan-tuan, di Masjid Nabawi, kalau kita pergi selama ini, yang jaga wanita ialah wanita berpakaian purdah mereka, hitam. Yang kebanyakan pegawai adalah lelaki. Sekarang ditukar dengan wanita. Tuan-tuan yang balik Mekah, perhatikan ini adalah pengawal baru yang tak pernah berlaku sebelum ini. Saudi perkenalkan wanita, jangan kita jadikan wanita kelas kedua. Untuk jadikan 20-30, mesti kita bebaskan wanita. Wanita harus diberikan tugas yang sama seperti lelaki. Dan di Mekah juga, Masjid Al-Haram juga ditukar dengan pengawal perempuan, wanita. Di depan Kaabah. Dan tuan-tuan yang berbalik pada umrah barangkali lebih jelas, saya hanya satu tahu daripada berita-berita yang sampai pada kita. Tuan-tuan yang balik pada Mekah barangkali dapat menyaksikan lebih daripada apa yang saya katakan tadi. Buat pertama kali, abaya boleh dibuang. Boleh pakai t-shirt, boleh buang tudung. Buat pertama kali sejak Rasulullah. Ini gambar pertama kali wanita dibebaskan. Gambar ini ketika mengadakan pesta perayaan negara mereka. Mereka adakan Hari Kebangsaan Saudi. Mereka benarkan perayaan Hari Kebangsaan mereka. Tetapi mereka mengharamkan perayaan Maulud Rasulullah. Inilah yang berlaku di negara yang kita terletak dua jantung hati umat Islam itu. Dan tuan-tuan yang semati, jangan terperanjat kalau tuan-tuan berjumpa dengan wanita berbikini di Jeddah. Jangan heran. Sebab telah dibenarkan, bikini dibenarkan sejak tahun 2018. Tuan-tuan buat umrah balik ke airport Sultan Aziz sehingga di Masjid Terapung. Jangan heran kalau lihat wanita berbikini seperti ini. Dan ini Saudi baru. Saudi lama telah berakhir. Dan Saudi harus membebaskan wanita mereka. Buat pertama kali, wanita dibuang pakaian mereka. Dan majalah antarabangsa datang mengambil gambar wanita Saudi. Dan disiarkan kepada dunia buat pertama kali. Tiga gambar ini, tiga wanita ini ialah gambar pertama wanita Saudi ditunjukkan kepada antarabangsa. Tak pernah orang tengok. Tuan-tuan pergi Mekah, kita tak pernah tengok wajah umat Islam di sana. Tiga wajah ini disebarkan dunia. Rupa-rupanya orang Arab sangat cantik, kata orang Barat.
Kami tak pernah lihat wajah orang Arab. Ini pun bukan orang Arab sebenarnya, ini Arab Badui. Sudah cantik. Dan mereka telah buka pakaian abaya. Dan gambar inilah gambar tarian yang tuan-tuan boleh tengok videonya bagaimanakah wanita-wanita yang berabaya dulu telah buka abaya mereka dan pakaian-pakaian. Ini pakaian lebih sopan, tetapi yang lebih tidak sopan banyak, tak sanggup saya tunjuk di sini. Tuan-tuan, ini ialah ratu cantik bersama anjing. Diperkenalkan di Al-Ula. Dan dia berlaku pada tahun 2020 lepas ketika kita sedang dilanda COVID di Malaysia. Saudi juga dilanda COVID. Dan ketika itulah mereka ada pesta wanita dengan anjing. Untuk menunjukkan bahawa Saudi menjadi negara yang liberal. Hati-hati tuan-tuan. Pendukung liberal, pluralism ini telah merayap ke seluruh dunia. Sekarang telah masuk ke Saudi. Mereka satu fuas yang besar merasuk ke seluruh negara Islam. Hati-hati kalau ada di kalangan kita yang menyokong tentang pluralism, liberalism yang akan menghancurkan umat Islam, tuan-tuan. Buat pertama kali, wanita bersama anjing. Dan di Malaysia juga, mereka ada promosi untuk bermain dengan anjing. Datang daripada pakej yang sama. Tuan-tuan, kalau Malaysia kita ada Menteri Kementerian Penerangan. Di Saudi ada Menteri Hiburan. Subhanallah. Ini simbol mereka. Ada Menteri Hiburan. Al-Tarfiyah. Al-Lihat Al-Amah Lintarfiyah. Taraf dia seperti Menteri. Yang menjaganya ialah orang ini. Ini Menteri Hiburan. Namanya Turki Asyikh. Seorang muda. Baru usia 40 tahun. Dia merancang segala hiburan di Saudi. Menggalakkan muda-mudi mereka berpesta dengan muzik yang selama ini diharamkan di bumi Rasulullah. Sekarang terbuka buat pertama kalinya. Dan mereka telah mempromosikan hiburan besar-besar ini sejak tahun 2019, 3 tahun lepas. Dan mereka menjemput penyanyi-penyanyi yang terkenal dunia. Dan di antaranya ialah pemenyanyi ini katanya top dunia hari ini. Barangkali pemuda kita kenal. Dan mereka adakan perayaan pada hari Aidilfitri yang kita bersyukur menyambut hari Fitri. Mereka adakan pesta besar-besaran di Riyadh. Dan tuan-tuan, mereka adakan pesta besar-besar di Riyadh. Buat pertama kali lelaki wanita boleh bercampur. Boleh menari bersama. Boleh tinggal di hotel bersama buat pertama kali. Dan tidakkah sebab kita umat Islam, tuan-tuan? Kalau berlaku di bumi selain pada bumi Mekah, Madinah, barangkali tidak sesebab ini. Tuan-tuan, ini suasana yang dirakamkan oleh pemerintah. Mereka bercampur aduk, sedangkan sebelum ini untuk pergi Mekah mesti ada mahram. Sekarang mereka boleh dengan tanpa mahram. Dan mereka bercampur aduk berpesta, Saudi bakal menjadi negara sama seperti Amerika. Dan pesta liar di Saudi tidak dibenarkan tuan. Tetapi bila dibenarkan hiburan, ada yang liar. Katanya tidak dibenarkan oleh otoriti, tetapi apabila ada pesta, mesti ada yang liar. Bila ada kelab malam, kelab malam di Jeddah katanya tidak ada arak, no alkohol. Tetapi alkohol diminum secara terbuka. Penyanyi menari, tuan-tuan. Yang saya terima satu video cukup, saya tak sanggup siap di sini. Iaitu tarian tiang. Tarian tiang, pakaian separuh bagian. Menari daripada lelaki yang mereka bergantung pada tiang yang kecil. Sekarang sedang diperkenankan di Saudi yang tak pernah berlaku. Dan tuan-tuan, LGBTQAI, penyakit baru umat Islam. Mereka ada satu rombongan yang besar dan sudah masuk ke Saudi. Ini orang bukan Saudi, tetapi mempromosikan LGBT di Saudi. Dan mereka masuk ke negara Islam. Kalaulah di Riyadh pun sudah masuk LGBT, negara Islam, mereka sudah masuk seluruhnya. Di Thailand membenarkan LGBT. Di Singapura telah membenarkan LGBT. Malaysia, mereka sedang berusaha untuk LGBT. Dan ada NGO yang berjuang untuk LGBT. Ada parti politik yang berjuang untuk LGBT. Jangan-jangan tuan bersama mereka. Ini ditangkap di Saudi. Sama ada di Jeddah atau Riyadh, tak pasti. Sekarang dalam tahanan dan dipromosikan LGBT di Saudi. Kelab malam pertama yang dibuka di Jeddah katanya halal, tidak ada alkohol.
Kalau ada alkohol pun, zero alkohol. Arak yang zero alkohol boleh diminum di sini. Tetapi bukan alkohol yang benar-benar. Bila ada yang bukan alkohol, kosong alkohol, mesti ada yang 1% alkohol. Dan ini ialah orang Arab tulen. Saudi tulen mengisytiharkan dia adalah LGBT. Dia isytiharkan dalam majalah, dalam Facebook dia. Dia kata, saya lah pengamal LGBT. Orang Arab tulen, Saudi tulen. Dan Saudi sekarang telah menjemput pelakon lucah, laki dan wanita untuk mengadakan pertunjukan di Riyadh. Subhanallah. Inilah tuan-tuan, satu perkara yang cukup menyentuh hati budi kita Muslim. Walaupun dia terpisah daripada bumi kita, tapi Muslim tidak pernah dipisahkan oleh geografi. Kita satu rumah, satu akidah. Tidak kita dipisahkan. Apabila sebahagian daripada Muslim sakit, kita juga sakit di sini. Dan cukup menjaga hati di kota Qadiyah, dibina sebuah bangunan tempat hiburan sebesar-besarnya ala Disneyland di Amerika. Dan cukup menjaga hati diresmikan oleh baginda Sultan Salman, Raja Salman yang meresmikannya. Barangkali dia tak tahu, barangkali dia diminta resmikan bangunan baru, tapi dia resmikan satu bangunan yang di situ noda dan dosa berlaku. Inilah pesta yang besar-besaran. Mereka ada seperti Disneyland. Yang di sini ialah untuk mengauk keuntungan, dikatakan sebagai sumber baru ekonomi Saudi ialah daripada hiburan. Kita bagi ruang untuk azan. Ada teruskan. Boleh mereka. Okay. Buat pertama kali Christmas disambut di Saudi. Yang tak pernah disambutkan sejak zaman Rasulullah. Saya ke Mekah pada tahun 1991. Di dalam kedutaan Perancis, mereka sambut hari Christmas dan mereka bina satu gereja kecil dalam kedutaan mereka sebab tidak dibenarkan untuk sambutan ini di luar, di sana. Dan tidak dibenarkan untuk membina gereja kecil besar, tidak boleh. Dan apabila kerajaan Fahad, Raja Fahad mengetahuinya, dihalau, embassy Perancis dihalau keluar daripada Saudi. Masa itu masih lagi tegas. Sekarang Christmas dirayakan secara meluas di seluruh Arab Saudi. Dan ingat tuan-tuan, ini nombor dua ulama dia. Tadi Muhammad Isha, tuan-tuan cari nama dia. Dia juga ulama yang berpihak kepada raja, kepada kerajaan. Dia mengatakan bahawa sambut Valentine, amalan Kristian ini sebagai satu peristiwa yang positif yang harus disambut oleh orang Saudi. Satu, dua, tuan-tuan kenal. Tadi Syekh Maisa, ini saya tak bagi nama. Tuan-tuan lihat wajahnya. Dan buat pertama kali mereka menyambut Halloween. Tuan tahu Halloween? Halloween ialah sambutan hari hantu, hari syaitan, yang disambut oleh orang Eropah zaman berzaman dulu. Sekarang Eropah tidak sambut lagi sebab ini amalan bodoh. Sekarang berpindah ke Saudi. Tengok tuan-tuan, mereka merayakan hari Halloween. Kalau dirayakan Malaysia, kita tak kisah. Tetapi dirayakan di Riyadh, di Jeddah. Dan tuan-tuan, bukan saja Muslimin, Muslimat juga menjadi hantu. Inilah yang sedang berlaku tuan-tuan di bumi Rasulullah. Yang kita boleh sebut ialah Subhanallah. Dan apabila Saudi merayakan perayaan hantu ini, orang Amerika yang mengatakan sangat sedih. Mu'allaf yang baru saja memeluk Islam mengatakan alangkah malangnya bumi Rasulullah dilakukan semudian. Kita bagi ruang untuk azan dulu. Silakan. Alhamdulillah. Izinkan saya sambung sekali lagi. Kita lihat ini satu video sampai pada kita di Masjid Al-Haram, depan itu Safwah, bangunan Safwah sudah dijual bikini. Bikini dijual di depan Masjid Haram. Apa maksudnya? Maksudnya persendakan umat Islam. Jual saja tak ada masalah, tetapi tak pernah dijual bikini depan Masjid Haram. Dan satu video yang sampai pada kita, seorang Arab tulen membuka pakaiannya satu demi satu, pakai baju tidur.
dengan keadaan seksi di depan Masjid Haram. Dia ingin tengok reaksi umat Islam masih setenang air di tasik. Katanya di atas gunung, atas bukit di tepi dengan Kaabah. Gambar ini nampak Kaabah di bawah. Dia ambil gambar di atas bukit, barangkali bukit Ajiat, wallahualam. Tapi sengaja dia provokasi umat Islam untuk melihat umat Islam setakat mana. Video ini ada tuan-tuan, boleh tengok dalam YouTube. Dan saya nak tengok yang seterusnya. Madinah Soleh ialah tempat Nabi Soleh AS dengan kaumnya, kaum sama, yang mereka telah dimusnahkan Allah SWT. Yang tinggallah kesan-kesan penduduk kaum sama yang degil tersebut, yang terletak di antara Madinah dengan Tabuk. Tengah perjalanan ini kita akan temui bandaran Madinah Soleh yang tempat tinggal kaum Samud. Allah musnahkan tempat ini, ditinggalkan sejak zaman Nabi Soleh ribuan tahun, sekarang dibangun kembali. Tujuan untuk pelancongan Madinah Soleh ialah tempat peristiwa berlakunya pemudahan unta, mukjizat Nabi Soleh SAW, dan kaum ini dimusnahkan oleh Allah SWT. Yang tinggal hanyalah bangunan mereka yang perkasa, orang yang sudah hilang. Tuan-tuan lihat, tuan-tuan yang pernah melawat Madinah Soleh berkali lebih jelas pada saya, tengok pintu mereka sangat tinggi, setinggi bumbu masjid ini. Itulah saiz mereka. Sebab pintu kita barangkali 6 kaki, sebab kita 5 kaki. Dan mereka setinggi 30 kaki, maksudnya saiz mereka sangat besar. Dan Allah musnahkan mereka bukan kerana saiznya, tetapi kerana mereka menolak seruan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kaum sama. Dan sekarang tempat yang ditinggal itu dibangun kembali untuk pelancongan. Ketika perang Tabuk, Rasulullah singgah di sini. Dalam hadis ini Rasulullah disebut oleh Imam Bukhari, anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lama nazal al-hijr, hijr iaitu Madinah Soleh, fi wazwah Tabuk amruhum an al-lashrubu min biriha. Rasulullah sampai ke di kawasan ini, umat Islam sangat-sangat haus. Mereka temui perigi Nabi Soleh. Para sahabat ambil air dan diadun gandum untuk makanan. Rasulullah melihat sahabatnya mengambil air daripada perigi tersebut. Rasulullah kata, jangan minum air tadi dan jangan makan makanan yang kamu uli dengan air tadi. Sebab Rasulullah kata, siapa? Ayyuruku ma istaku, dan apa yang kamu ambil tadi, buang. Sebab di situlah tempat Allah telah musnahkan kaum, dan kita tidak boleh lalu dengan gembira kawasan tersebut kalau kita lalu dengan menangis. Supaya Allah tidak turunkan bala pada kita, dalam hadis yang lain. Tetapi mereka ada pesta di sini. Bermula pada tahun 2017, mereka bina kembali kota yang Allah musnahkan ini untuk dijadikan kota pelancongan. Dan itu sebabnya tadi visa dikeluarkan untuk sini, visa dikeluarkan untuk datang ke Madinah Soleh, dan mereka sampai ke Madinah. Sebab Madinah Soleh dengan Madinah ada satu highway yang menuju ke Madinah, tidak jauh. Dan kita lihat mereka berpesta di sini. Buat pertama kali mereka menari berpesta di sini. Gambar ini diambil oleh wartawan untuk menunjukkan bahawa wanita bebas berpesta di kawasan yang Allah musnahkan kaum sama. Sebab di sini ada kisah cerita klasik, yang wanita rambut panjang, pemuda dilarang untuk bertemu dengan wanita tersebut, tiba-tiba dan dinaiki oleh pemuda lalu dibunuh puteri tersebut. Peristiwa ini berlaku di Madinah Soleh, berlaku dalam kaum Samud, for example, yang kemudiannya dibawa ke Eropah. Dan sekarang mereka datang untuk memadu kasih kembali di sini. Dan inilah yang menarik tawasan ini, muda-mudi datang berpesta. Mereka datang sini untuk memadu kasih kembali berdasarkan kisah tersebut. Dan inilah bagaimanakah mereka lakukan di sini. Buat pertama kali, Kerajaan Saudi membenarkan untuk kongsi bilik hotel yang tidak mahram. Dan yang tidak mahram boleh tidur sekali. Ini buat pertama kali. Dan sekarang untuk pergi ke Mekah barangkali boleh pergi bebas, wanita tanpa ada mahram boleh pergi. Sebab dasar di aula dibenarkan mahram dengan bukan mahram tidur satu bilik. Untuk mempromosikan pelancongan harus dibuka seluas-luasnya. Tuan-tuan, mereka membina sebuah bangunan yang perkasa.
namanya bangunan Al-Maraya di tengah-tengah padang pasir. Di tempat Al-Ula, tempat Hijr, tempat ada surah Hijr. Di sinilah mereka bina sebuah bangunan besar. Bangunan ini dianggap sebagai antara bangunan ajaib dunia sebab dibuat daripada kaca seluruhnya. Di dalamnya boleh dikawal suhunya ketika sejuk, panas dan sebagainya. Mereka adakan pesta muzik di sini. Selalunya mereka adakan pesta ini ketika kita berangkat ke Arafah. Ketika umat Islam berangkat ke Arafah, mereka ada pesta di sini. Apa maksudnya? Mereka persenda-sendakan haji. Dan ini 3 tahun lepas yang mereka adakan orkestra terbaik di situ. Dan tuan-tuan, mereka adakan pesta di Bandar Al-Ula. Dan pencampuran laki wanita telah diizinkan. Pakaian tidak lagi khusus kepada hitam, boleh pakai warna-warni. Sebelum ini yang pakai warna-warni di Mekah hanyalah orang Malaysia. Orang lain semua pakai hitam, wanita mereka. Kalau yang ada warna itu orang Malaysia. Baju kurung dia berbunga-bunga, tetapi orang Arab tidak benarkan. Sekarang dibenarkan. Tuan-tuan, satu lagi benda yang mereka bina ialah kota ajaib di Neom. Barangkali tuan-tuan baca berita sebab mereka mula binakan bandar ini. Yang mereka jangkakan akan siap pada 2030. Apakah kota Neom? Kota Neom ialah tempat Nabi Musa mendarat. Daripada Sinai, Nabi Musa dikejar oleh Firaun dan mendarat di Neom. Dan di situ akan dibina kota terbesar dunia. Kota ini 10 kali lebih besar daripada kota New York, 20 kali daripada kota London. Dan dia akan menempuh bandar terbesar dunia. Apakah isinya bandar ini? Pertama ialah The Line, iaitu bandar daripada cermin, daripada pantai sampai ke dalam pedalaman, yang jauhnya 170 km, dibuat daripada kaca seluruhnya. Dan di dalam ini bangunan setinggi 500 meter, sangat tinggi, dan seluruh penduduk akan dikumpulkan dalam kaca yang sama. Satu bandar ajaib yang baru dibina mereka. Inilah gambarannya. Seluruh penduduknya akan dimasukkan dalam bandar selari ini. Dan dia memakan belanja $1 trillion. Dan hari ini beritanya akan dibantu oleh Korea untuk membina cermin yang pertama dunia ini. Apakah tujuan di sini? Apakah kandungan di sini? Tuan-tuan lihat, apakah kandungan di sini? Tingginya ialah, luasnya 200 meter, tak luas. Tingginya 500 meter. Dan panjangnya 170 km. Daripada Kuala Lumpur, daripada Ipoh, daripada Kuala Lumpur sampai ke Paguh. Jauhnya barangkali. Bandar itu akan muatkan kota yang moden, tuan-tuan. Dan kota ini ada 3 komponen. Pertama, mereka sebut sebagai oksagon. Bandar terapung di atas Laut Merah, tempat Nabi Musa menyeberangi Laut Merah itu, di situlah mereka bina. Apakah maksudnya? Di sini akan dijadikan sebagai pelabuhan perdagangan terbesar dunia. Namanya oksagon. Yang kedua, mereka sebut Trajona, sebuah kota hiburan yang terbesar di kawasan hujung lain. Dan yang ketiga adalah The Line yang kita sebut tadi. Tengok, ini ialah kota yang mereka sebut kota terapung. Di sini akan ada hujan yang akan turun. Turun akan dibuat dengan pembenihan hujan awan dan ada bulan sendiri. Tuan-tuan, ada artificial moon yang sentiasa berada di atas bandar ini. Mereka tidak cukup bulan yang Allah ciptakan. Mereka ciptakan satu lagi bulan artificial untuk letakkan di atas kota ini dan dia menjadi kota terhebat dunia. Tuan-tuan, kita lihat bagaimanakah kaum Nabi Hud juga. Mereka membina kota yang sangat tinggi. Irama zat al-limada allati lam yukhlaq mithlaha bil bilada. Dan mereka bina kota Iram yang sangat tinggi kotanya. Irama zat al-limada dan bangunannya tinggi-tinggi. Lepas itu Allah hancurkan mereka. Bukan bangunannya yang salah, tetapi apabila mereka hanya bangun, membangun manusia, membangun bangunan, lupa bangun manusia, maka mereka dihancurkan Allah. Kita ingat tuan-tuan, kita juga membina bangunan tinggi. Bangunan 118 kita telah disetarakan oleh dunia sebagai bangunan kedua tertinggi dunia. Dan sekiranya kita hanya membina bangunan tinggi tetapi kita lupa bina manusia, tunggu apa yang berlaku kepada kaum Iram, kaum Nabi Hud. Dan tuan-tuan, sekarang mereka repeat di kota Neom. Ini ialah kota oksagon yang terapung di atas lautan.
Lautan Merah di tempat Nabi Musa menyeberangi dan dikejar oleh Firaun. Firaun ditenggelamkan. Nabi Musa selamat di sini. Dan di sinilah mereka bina satu kota baru. Tuan-tuan, di dalam kota ini tidak pun ada dalam dunia. Dan dipanggil The Eight Wonders, iaitu benda ajaib yang kelapan. Sebab sekarang ada tujuh, sekarang akan dibina satu benda ajaib yang kelapan. Sebab dalamnya ada teksi yang melayang. Bukan teksi macam Kuala Lumpur yang di atas jalan raya. Tidak, dia seperti kapal terbang. Yang kedua ialah semua pekerja adalah robot. Yang ketiga ialah hujan akan diturunkan berdasarkan kepada pemilihan awan. Dan dalam itu ada Jurassic Park. Dan di situ pasirnya keluar cahaya yang tak pernah ada dalam dunia. Yang keempat, yang kelima ialah alkohol. Ini saya sebutkan. Arak akan disebarkan sepenuhnya dalam kota ini. Tunggulah untuk hancur. Apabila mereka membina kota yang tertinggi, mereka hiaskan alkohol. Alkohol diharamkan, tapi boleh minum di sini. Di Saudi diharamkan alkohol, tetapi di sini boleh diminum. Dan kita ada artificial moon, kita ada segala robot, tentera apa dengan robot di sini, tuan-tuan, yang menjaga kota ini, robot semuanya. Dan itulah kota yang tercanggih dunia yang mereka sedang lakukan. Dan alkohol, Saudi mengharamkan alkohol. Tidak ada negara Islam yang menghalangkan. Tetapi sekarang dijual alkohol dengan mudah. Bahkan di Mekah ada jual botol alkohol yang zero alkohol, arak yang zero alkohol. Kawan saya baru balik Mekah lepas Dr. Azmi, dia ceritakan depan bangunan Safwah di tepi masuk market telah dijual botol-botol seperti ini. Ditanda di luarnya zero alkohol. Botol arak tapi tidak ada arak. Tuan-tuan, dia permainkan kita. Botol arak yang tidak ada arak. Sekarang botol ini dijual di restoran-restoran arak, hati-hati juga jual botol yang sama. Dan ini telah tersebar di seluruh Arab. Ini gambar tiga makhluk tadi. Tiga makhluk yang persendakan Islam tadi. Gambar yang dia bergambar di luar Mekah tadi. Rupa-rupa dah masuk Mekah. Mereka minum arak. Mempersendakan Islam. Dia kata, siapa kata arak, arak Saudi haramkan arak? Tengok, saya minum arak di sini. Siapa kata Saudi haramkan arak? Sekarang kami minum arak di sini. Dia bagi alamat. Ada alamat saya tak tunjukkan di sini. Di Jeddah, di Jeddah ini tempat restoran jual arak yang banyak. Tuan-tuan, nama yang sangat terkenal di Mekah ataupun di Saudi ialah Houston Classic. Sangat-sangat mahal, tapi dijual dengan murah di sini hanyalah 15 riyal. Apakah maksudnya? Ini dicantakan oleh makhluk ini, tiga makhluk Yahudi ini. Dia mempromosikan arak di Jeddah, di Riyadh, dan dia kata yang paling menarik di Mekah, di Saudi ialah yang bernama Houston Classic. Hanya 15 riyal untuk satu cawan. Dan ini ialah untuk khas untuk Arab. Tulis Arab. Arab baru yang sangat special. Bukan kita kata, tapi yang disebut oleh tiga makhluk ini. Tiga ekor ini melaporkan daripada dia masuk ke Mekah, di pinggir Mekah, tapi dia kata dia bukan minum di Mekah. Dia minum di Jeddah. Dan ini khusus untuk orang Arab. Di Mekah, di Arab Saudi, semuanya diharamkan. Tetapi sekarang telah muncul arak yang banyak. Mereka mencabar pemerintah Arab, tuan-tuan. Dan ulama masih diam. Minum arak menjadi satu tema. Gambar yang memproduksikan arak dilihat bukan minum dengan gelas lagi, minum dengan botol. Mereka sangat kaya, tuan-tuan. Mereka boleh promosikan arak. Tuan-tuan boleh bacalah apakah yang ada ni. Ini ada video. Tuan-tuan boleh tengok video. Lepas ini cari video ni. Kalau tidak dia padam, boleh tuan-tuan boleh lihat. Tetapi barangkali dia superimpose gambar ini. Dan gay ialah LGBTQAI yang diharamkan seluruh negara Arab. Bahkan seluruh negara Islam diharamkan. Tetapi telah mula muncul di Israel, muncul di Lebanon dan di Iran. Semuanya mengharamkan, tetapi perbuatan ini masuk ke celah-celah umat Islam. Sebagaimana kita sebutkan tadi, ini perkahwinan pertama jantan dengan jantan di Saudi. Ini terlarang, tetapi mereka menonjolkan perkahwinan pertama jantan kahwin jantan. Haiwan pun tak lakukan, tuan.
haiwan tak laku jantan-jantan, tapi ada orang Saudi telah melakukannya. Ada orang Melayu pertama yang kahwin jantan-jantan. Dia tak kahwin di Malaysia, dia kahwin di Australia, tuan-tuan. Sekarang boleh kahwin jantan-jantan di Singapura, dibenarkan. Di Thailand benar, dan Malaysia berada di antara dua negara yang membenarkan LGBT. Dan sekarang pejuang-pejuang yang sedang rancak berjuang, sedang memperasikan LGBT, tuan-tuan jangan tersalah, jangan kita termasuk dalam golongan ini. Dan ini kena sekali lagi, ulama yang keempat. Tuan-tuan kenal ulama ini? Dia ulama yang besar. Namanya Dr. Sulaiman Aqadah. Dan dia mengatakan bahawa LGBT tak boleh kita hukum. Biarlah Allah yang hukum. Biar Allah yang hukumkan. Tak payah kita hukum. Biarlah buat LGBT. Begitu pasifnya sebab untuk lari daripada penentangan daripada kerajaan. Tiga ulama besar inilah yang menghancurkan Saudi. Kenal wajah mereka, tuan-tuan. Satu, dua, tiga ketua ulama mereka. Ketiga ulama Wahabi ini yang telah menghancurkan Arab Saudi. Dan mereka lah yang melakukan fatwa-fatwa yang sengsara. Dan ini cukup menakutkan apabila fatwa mereka dirujuk oleh negara yang sama ingin mencapai taraf yang sama. Dan ini lebih dahsyat, tuan-tuan. Tiga ekor ini lebih dahsyat. Dia bukan sahaja ulama yang bersama dengan pemerintah, tetapi dia mengisytiharkan dia adalah pejuang LGBT yang menghina Islam di Saudi. Kena tiga wajah ini. Dan dia cadangkan supaya Mekah dipindahkan kepada Taif. Jangan lagi diletak di Mekah. Subhanallah. Dan apakah kita tidak berdebar mendengar cadangan mereka? Nama mereka, tuan-tuan, Turki Ash Ahmad. Dia cadangkan angkat Kaabah tu letak di Taif. Berani dia, tuan-tuan. Di Malaysia, kumpulan yang sama mencadangkan supaya semaya Jumaat ditukar pada hari Sabtu. Kumpulan yang sama, tuan-tuan. Di Malaysia mencadangkan solat Jumaat ditukar pada hari Sabtu sebab mengganggu lalu lintas ketika orang bekerja hari Sabtu Jumaat. Kumpulan yang sama. Dan Turki Ash Ahmad ialah ulama. Ulama yang bersama dengan, bukan sahaja dengan pemerintah, tetapi bersama dengan musuh Islam. Mengisytiharkan supaya Masjid Al-Aqsa, maaf saya, ala an ada anna Masjid Al-Aqsa baina Makkah wa Taif, maaf saya tadi bukan Masjid Haram, tetapi Masjid Al-Aqsa harus dipindahkan ke Taif. Tuan-tuan, seorang ulama yang sama, dia mengatakan iza kana kullu turq tuadi ila Roma fa kullu adyan tuadi ila Allah. Kalalah banyak jalan untuk sampai ke Rom, untuk sampai kepada Allah pun jalan agama yang banyak, maka kita boleh pilih mana-mana agama yang kita nak. Kata T. Hamad Turki. Tuan-tuan kenal tiga wajah yang merosakkan Islam di Saudi. Kenal betul-betul. Sebab lepas ini mereka akan bercakap lagi. Dan tiga ulama tadi, tiga ini, tiga, dan mereka menghancurkan Islam ke arah akar umbinya di Saudi. Ini ulama yang berbeza. Mereka golongan yang ketiga. Mereka menentang kemungkaran. Mereka dipenjarakan. Bila mereka menentang kemungkaran, mereka dipenjarakan. Dan ulama ini dipenjarakan sejak 5 tahun lepas. Ada yang kita ketahui dalam penjara, ada yang tak diketahui ke mana mereka pergi. Jumlah mereka sangat ramai. Dan yang terkini ialah, tuan-tuan, kalau kita pergi Masjid Haram, kita dengar bacaan imam ini, cukup syahdu. Sekarang sudah tidak ada lagi. Dia menentang hiburan, dia dipenjara 10 tahun. Hukuman menentang hiburan yang dikeluarkan oleh menteri hiburan tadi, hukuman paling ringan 10 tahun penjara. Imam yang cukup mendayu-dayu kalau kita pergi Masjid Haram, sekarang suaranya tidak ada lagi. Dan imam yang kedua yang dipenjara 12 tahun, salahnya ialah dia pergi ke Turki menjadi imam di Masjid Hagia Sophia. Dan kesalahannya lah, Turki lah negara musuh pada Saudi. Bila dia balik ke Saudi, ditangkap dan dipenjara 12 tahun. Dan suaranya tidak dengar lagi di Masjid Haram. Tuan-tuan, satu demi satu imam ditangkap. Imam yang bersama dengan pemerintah akan kaya raya. Dan Syekh Musa ini, Al-Qarni, mati dalam penjara.
ini mati dalam penjara di, di istiharkan oleh Saudi. Istiharkan ulama ini mati dalam penjara. Dan ulama ini diistiharkan ada dalam penjara. Saudi istiharkan 10 orang ini ada dalam penjara. Maksudnya yang lain tak tahu ke mana. Dan Allah mengatakan a'udzu minasyaitonir rajim. Apa hukum jahiliyah? Hukum jahiliyah bagun wa man asma minallahi hukman liqaumi yuqinun. Surah Az-Zumar. Apakah hukum jahiliyah yang kamu hendak? Apakah hukum jahiliyah yang kamu hendak? Sedangkan apakah perkataannya lebih baik? Apakah hukuman lebih baik daripada hukuman Allah bagi mereka yang yakin dengan keimanan kepada Allah Subhanahu. Dan itulah barangkali untuk menceritakan apa yang berlaku di Saudi sebagai pendahuluan kepada satu perkara yang bakal berlaku wallahualam. Perkara yang lebih buruk berlaku apabila Siti dan Siti 170 km ini akan siap dalam masa 10 tahun akan datang. Apakah yang menjadi Saudi? Dan kita sama-sama berdoa mudah-mudahan tidak berjaya perancangan mereka dan Arab Saudi kembali jariah. Saya minta maaf banyak kalaulah apa yang sebab ini terganggu hati dan perasaan tuan-tuan, dan tidak ada maksud saya lah kecuali untuk kita sama-sama mengenangi nasib Islam. Sebab kita satu jasad, bila satu jasad daripada kita sakit, kita juga sakit di sini. Dan itulah menyukakan kita masih ada roh lagi. Bagi mereka yang tidak rasa apa-apa umat Islam yang berlaku di sana, ada dua kemungkinan. Pertama, sudah mati, tak rasa. Yang kedua, lumpuh, sudah 5 tahun kena strok, tak rasa sakit juga. Selagi orang sihat, dia akan rasa apabila sahabatnya dizolimi, dia kita akan merasakan kesakitan yang sama. Sebab perbandingan umat Islam lah sebagai satu jasad. Dengan kata itu, saya sudahi. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbihkan salam.